minimal 20 kata ya. Saya ingin lebih jelas sedikit. Pengertian kata itu atau pengertian itu kalimat atau kata dalam kalimat atau suku kata. Kata, kata. Jadi kalau kata saya dibandingkan dengan saya. Betul. Kalau mati dibandingkan dengan mati. Betul. Baik. Itu saudara ahli. Tadi ahli ada menyampaikan hal-hal yang namanya noun dengan unknown. Noun ini pengertian yang dikenal ya. Betul, karena di atas sampel pasti dikenal gitu. Suara yang dikenal. Betul. Yang unknown, unknown itu biasanya kalau di penegakan hukum berasal dari penyadapan atau dari rekaman. Oke. Okay. Kalau dua-dua penyadapan, apakah itu dua-dua unknown? Kalau dua-duanya penyadapan, maksudnya mana? Kan tadi ahli katakan sampel. Yang satu sampel itu namanya noun. Ya. Tapi kalau misalnya yang penyadapan itu unknown. Ya. Jadi kalau dua-dua dari penyadapan secara bukan sampel itu menjadi unknown tuh. Maksudnya dua-duanya unknown. Karena teorinya percakapan itu belum diketahui, belum bisa dipastikan siapa orangnya, makanya disebut istilah unknown. Jadi kalau dua-duanya dari sumber penyadapan, maksudnya dua-duanya unknown juga. Oke, okay. Jadi kalau unknown dengan unknown tidak bisa dibandingkan? Enggak ada yang bisa dibandingkan, karena enggak ada sampel pembanding siapa sama siapa. Makanya non-source itu disebut karena diambil sampelnya dan diketahui orangnya. Oh, jadi kalau unknown sama non-source itu yang harus diketahui apanya? Saat diambil sampel dipastikan orang tersebut memang dia orang yang dimaksud. Lalu diminta sampel, disuruh membaca kata-kata yang diminta oleh penyidik. Oh, itu ahli yang melakukan? Penyidik atau ahli, tergantung proses yang sedang dilakukan. Oke. Kemudian, kalau berarti dengan sukarela orang itu membacakan kata-kata itu? Betul. Tidak boleh tanpa sukarela? Sukarela dalam... Tidak siap, saya tidak baca. Mana? Ya. Saya, gitu ya? Betul. Oke. Kemudian, saudara ahli, untuk masuk ke dalam suatu analisa yang ahli menggunakan metodenya, berarti metode apa? FBI ya, metode FBI. Tadi diceritakan soalnya hazing ya. Hazing itu tadi saya dengar sangat rentan ya, cepat bisa berubah. Barang bukti digital rentan terhadap berubah. Jadi kalau chain custody, tadi ada perpindahan tempat ya. Proses pemindahan tempat. Apakah itu dilakukan secara digital juga? Prosesnya ya. Atau? Proses. Ya. Prosesnya saat berpindah kan masih manual, tapi saat mulai dilakukan tahapan selanjutnya oleh pihak lain itu sudah mulai digital. Jadi dia melakukan hazing kembali, memang masih asli dan seperti original, baru dilakukan proses berikutnya. Penyadapan itu proses digital bukan? Karena menggunakan teknologi disebut ya digitalisasi ya, atau menggunakan komputer. Okay. Hasil penyadapan itu digital atau bukan? Saat dipindahkan ke disimpan di media digital, dia akan berubah digital. Nah, sejak kapan ada hazing? Setelah perekaman selesai, di save sebuah file dijadikan penyitaan. Ada file setelah. Sekarang kita masuk lebih dalam. Tadi ahli mencontohkan word, berarti ketika ya word. Saya mau voice. Ada voice. Saya bangun jam 5 pagi. Titik. Jadi voice. Kalau voice ini sudah tidak berada pada penyimpanan, berarti sudah ada nomor hashing. Sudah ada hashingnya. Ada hashing. Hashing itu nomor-nomor ya, angka-angka. Angka-angka. Bisa sampai puluhan angka ya. Nah, begitu saya bangun jam 5 pagi, saya titik, saya ubah jadi koma. Kemudian saya sholat, misalnya ya, itu nomor hashing berubah? Pasti beda.
pasti berubah. Terus sebagai seolah ahli digital, digital forensik, ahli bisa tahu kalau ada perubahan? Bisa. Pasti tahu. Pasti bisa. Oke. Okay. Kalau ada suara, voice, misalnya soil si Amir, ya, bicara, saya mau mandi. Kemudian ada lagi voice di lapangan golf. Kemudian setelah selesai jembatan misalnya. Nah itu kalau tiga disambung itu hasilnya berubah kan? Pasti berubah. Ahli digital bisa tahu itu perubahan. Bisa. Berarti kalau sudah diedit bisa tahu. Bisa. Pasti tahu. Pasti. Oke. Okay. Pada waktu ketika ahli pertama kali menerima CD misalnya atau CD tempat penyimpanan pertama ahli melihat, kemudian ahli melihat itu CD, kemudian dengar kontennya, ahli bisa tahu nggak kalau itu hasil editan atau bukan editan? Dengan teknik tertentu bisa, tapi tidak hanya dengan hanya mendengar. Dengan mengecek parameter-parameter tambahan itu bisa terlihat adanya sebuah editan atau insertan atau tidak. Oh baik, berarti untuk digital forensik ini bisa menemukan sesuatu yang ditambah atau dikurangi atau dirubah itu bisa ya. Kalau terjadi perubahan-perubahan itu dengan menggunakan telinga saja tanpa alat ya, apakah kita bisa membedakan? Menurut saya tidak bisa. Jadi suara itu bisa dimodifikasi frekuensinya menggunakan amplitudo dan lain-lain, memungkinkan. Sudah banyak teknologi untuk hal tersebut, jadi memang memungkinkan. Pasti bisa ya. Oh baik, seperti. Kemudian saudara ahli, untuk hal ini saya tanya sedikit, saudara ahli tahu masalah yang Presiden Obama, Presiden Vladimir Putin, ya, ada Hillary Clinton, dan juga ada Donald Trump, yaitu suaranya dibuat secara artificial intelligence, itu saudara ahli tahu atau tidak? Itu sudah tahu, itu benar bisa terjadi? Benar, itu bisa terjadi hasil riset dari Universitas Washington, ya. Yang menggunakan metode neural network artificial intelligence. Jadi dia karena kebetulan orang-orang yang disebut tadi seperti Obama sering ada di visual di TV, di rekaman manapun dikumpulkanlah muka Obama dan mimik-mimik dia, cara dia bersuara kata demi kata. Total 14 jam mereka menyimpan mimik-mimik dan kata-kata yang berbeda milik Obama. Dari situ dia masukkan ke neural network artificial intelligence. Lalu masuk ke sebuah sistem. Lalu dari sebuah sistem itu disambungkan mikrofon. Kalau saya mengatakan berbicara seperti di pengadilan saat ini, visual di video berupa tampilan Obama atau Hillary Clinton itu akan mengikuti suara yang saya keluarkan saat ini. Kalau saya saat ini mikrofon saya connect ke sistem neural network si artificial intelligence di Universitas Washington tadi. Mereka sudah memiliki teknologi, setelah mereka riset mereka itu akhirnya turunlah menjadi beberapa software-software komersial yang mirip dengan tadi, sehingga dapat mengundang orang melakukan proses tadi jauh. Kalau yang tadi risetnya cukup besar, ya, cukup lama dilakukan. Nah, dari hasil riset itu akhirnya terjadilah pengembangan software-software yang lebih mudah. Tapi intinya tadi, neural network artificial intelligence tadi mengumpulkan mimik-mimik dan audio si Obama, lalu siapapun yang pakai mikrofon connect sistem mereka mencoba mengucapkan sesuatu, video Obama akan mengikuti kata-kata kita. Pasti videonya tetap Obama, mimiknya tetap sama, keluar suaranya tetap seperti ini, walaupun Indonesia, tapi di Indonesia nggak ada karena sampelnya bahasa Inggris, dia akan mengikuti. Dan itu sudah diperkenalkan secara ilmiah, ditampilkan di TV-TV, ataupun sudah dicoba oleh beberapa pihak lain selain yang penelitinya. Jadi penelitinya membawa alatnya, software-nya, lalu orang lain mendemokan. Sebagai siapapun, video Obama ini bisa berubah sesuai dengan perbicaraan dalam tersebut. Baik, ini sangat menarik ya.
Saya ada contohnya sebenarnya, kalau majelis izinkan, saya putar sedikit supaya kelihatan ada pertanyaan lebih lanjut. Bisa majelis? Tolong diputar. Saya minta kepada majelis. Sambil dia putar, saya tanya dulu ya. Kalau seperti itu ya, seperti Obama begitu, berarti sangat berbahaya untuk boleh saja suaranya ahli di, bukan ahli yang berbicara, tapi dianggap ahli yang berbicara bisa terjadi seperti itu. Oh ya. Baik ya Mulia. Baik. Kita tunggu aja. Tujuan saya ini, saya ingin mengkonfirmasi dengan ahli seperti ini persis. Betul. Inilah yang dimaksud ya. Jadi teknologi ini sudah berapa lama? Riset 2016-2017 sudah ada lagi. Sudah. Ahli pernah dengar teknologi yang seperti namanya Baidu? Search Engine China? Yes. Sama juga. Di belakangnya ini memang banyak menggunakan artificial intelligence juga. Tapi kalau spesifik seperti ini, yang baru saya lihat ini sudah. Baik, jelas. Sekarang ini yang menjadi masalah adalah bahwa tentu saja kalau Obama ditanya soal ini suaranya Obama, khusus dia mengatakan saya tidak melakukan percakapan seperti itu. Pasti seperti itu kan? Nah, seperti di Indonesia juga, pasti ada orang dituduh ini suara Anda, suara bukan suara saya tidak melakukan percakapan, ini bisa terjadi ya? Bisa ya? Ini yang namanya, maksud saya keraguan-raguan, artinya tidak mutlak dengan teknologi yang begitu maju, di mana artificial intelligence ini menyebabkan banyak suara bisa dimodifikasi, sehingga tidak bisa memastikan gitu. Nah, kembali lagi saudara Ali, ini sudah selesainya. Pada waktu tadi ahli mengatakan bahwa ada SOP yang dibuat, yang paling menarik itu SOP yang pertama, yaitu keaslian. Bisa saksi ulangi sedikit pengertian keaslian itu apa gitu? Apakah karena diambil itu harus ketemu orangnya asli, atau memang apa yang diambil dan direkam mula-mula itu disimpan, hasilnya tidak boleh berubah sama sekali? Yang kedua. Jadi nomor hashing tidak boleh berubah sama sekali. Betul. Kalau ada perubahan, itu boleh dikata sudah tidak asli. Sudah tidak asli dan barang bukti mestinya tidak bisa diterima. Saya logika kami di digital forensik, kalau barang bukti sudah ada perubahan, pasti bukan asli lagi, mestinya tidak sepengalaman kami itu tidak akan diterima. Berarti sudah tidak bisa diterima bukti. Iya. Maaf Mas Yasin. Oke, saya tinggalkan Mas Yasin, saya masuk bertanya soal face time. Dengan keahlian saudara, ya, saya pernah mendengar bahwa ini kita bicara face time ya. Face time dalam hal ini adalah iMessage ya. Saya sendiri pada tahun berapa ya, 2012 saya kalau tidak salah ya, 2012
saya tidak pernah menggunakan komputer, saya tidak pernah menggunakan email, kan email ini lainnya ke FaceTime juga kan, ke SMS. Saya tidak pernah menggunakan komputer saya. Terus komputer saya kok bisa jalan sendiri gitu loh. Seperti dari email saya kirim sesuatu kepada si A, kirim sesuatu kepada si B, padahal saya tidak pernah menggunakan itu. Saya tidak pernah, karena email saya hanya menyimpan, saya kesimpulan. Nah, pertanyaan saya, di dalam keahlian, apakah ada kemungkinan seperti itu? Kita tidak menjalankan email kita, tapi email itu jalan sendiri. Sudah banyak kasus yang saya tangani, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Hingga untuk kepastiannya bahwa kita tidak menggunakan aktivitas yang dimaksud, kita bisa lihat historical akses ke email kita. Apakah memang kita pada jam tersebut atau menggunakan komputer ataupun internet dari rumah kita ataupun handphone milik kita. Nah, dari situlah bisa kita lihat secara pastinya. Kalau tapi secara umum hal yang dimaksud in general insider terkait itu sudah banyak terjadi. Ahli bisa praktekkan. Secara maksud saya ini loh. Ada satu FaceTime, akun FaceTime misalnya aniremote.com misalnya, itu misalnya milik saya, milik saya. Saudara ahli punya satu account juga, gunungmerapi.com. Saya tidak menjalankan ini FaceTime, mengirim berita kepada ahli. Gunungmerapi.com, selamat pagi. Kita ketemu di lapangan golok besok jam 7. Okay. Saya tidak mengirim ini. Kok bisa ada orang yang ngirim? Bisa terjadi nggak? Oke. Okay. Saya ralat yang tadi, berarti ini kondisinya adalah mengirimnya FaceTime, bukan mengirim email ya? Iya, FaceTime. iMessage dalam FaceTime, tapi dia kan FaceTime itu email kan? Namanya email. iMessage itu identitas awalnya dia menggunakan Apple ID. Apple ID itu merujuk ke sebuah email yang atas milik seseorang. Nah, kalau pertanyaan ini masuk secara general, itu bisa terjadinya illegal access terhadap Apple ID kita. Apple ID kita diambil dari seseorang, lalu orang tersebut login dengan iPhone yang lain, lalu dia melakukan komunikasi yang dimaksud. Itu, kalau kemungkinan itu yang bisa terjadi. Pertanyaan saya sekali lagi, bisakah terjadi? Dengan jawaban saya tadi, bisa. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya terjadi pengambil alihan akun email kita yang dipakai untuk di Apple ID. Kenapa bisa diambil alih? Di hack. Hack. Secara ilegal. Ilegal. Ahli bisa lakukan itu. Tidak, saya mau tanya. Teoretikly itu bisa, teoretikly bisa, tapi prakteknya kan ilegal. Iya, tapi ahli bisa nggak? Kemampuan ahli, sampai itu. Kalau untuk demokrat, kita bikin akun asal, kita bisa untuk melakukan itu. Simpel aja kalau ada sebuah akun iman, tadi bilang 2012 ya? Iya. Nah, di 2012 itu orang ambil ahli Apple ID cukup dengan cara men-take over email address orang, ambil password email addressnya, diambil alih, lalu dia rubah Apple ID passwordnya lagi di website Apple, lalu setelah Apple ID-nya menggunakan password baru yang dia sudah rubah, dia login di iPhone-nya. Itu yang kemungkinan yang bisa terjadi seperti itu. Seperti itu. Baik, saya sambung yang lain sedikit ya. Ini masalah FaceTime. Tadi saat ahli ada bercerita soal device ya. Device. Saya ulangi proses bahasa dalam bahasa device ini device ya. Betul. Ini device ya. Device iPhone. Apple. Iya. Jadi kalau bicara FaceTime atau FaceTime itu apakah harus pakai iPhone? iPhone, iPad ataupun MacBook. Jadi produk-produk buatan Apple. Pokoknya Apple. Kalau Samsung nggak bisa. Tidak bisa. Yang lain-lain nggak bisa ya? Karena itu software bateri buatan milik Apple. Oke, nah kalau ada satu persangkaan si A ya mengirim iMessage kepada si B ya, si A mengirim kepada, berarti A mempunyai akun FaceTime, B mempunyai akun FaceTime.
Ya, kalau dilakukan forensik terhadap device untuk menemukan benar tidaknya ada jejak digital, berarti kedua device ini harus ada. Ya, untuk memastikan secara sempurna betul. Kalau salah satu tidak ada. Salah satu tidak ada, tergantung kondisinya. Apa kondisinya memang orang itu mengakui atau tidak. Kalau tidak mengakui, harus dipastikan kembali dengan cara pembuktian yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, betul. Jadi berarti kalau tidak ada dan tidak diakui, berarti tidak bisa dibuktikan. Harus dibuktikan dengan cara lain. Nah, saya cara lain apa? Yaitu satu, menemukan device yang relatif terdapat orang yang dimaksud atau meminta identitas ataupun data ke penyedia lainnya. Ya, jadi meminta kepada data layar. Apakah bisa minta identitas pada data layar pada Apple? Bisa. Bisa. Sepengetahuan kami bisa, karena setiap penyedia layanan itu tunduk terhadap penegak hukum dimanapun mereka beroperasi. Jadi berarti untuk membuktikan account FaceTime seseorang dapat dibuktikan dengan cara meminta dari layanan FaceTime, ya, layanan Apple, ya. Dari layanan Apple itu sebenarnya akan menampilkan bahwa ini terdaftar atas email ini, email ini terdaftar ke device atau iPhone dengan email atau serial number sekian. Oke, informasi itu baru dilanjutkan proses. Baik, terima kasih. Kemudian, saya terang. Kalau audio, kan FaceTime itu ada audio, ada video. Ya, kalau video kan kelihatan mukanya orang berbicara FaceTime. Kalau audio tidak kelihatan mukanya, itu apakah bisa diintercept atau bisa direkam pembicaraan audio itu antara si A dan si B dengan menggunakan akun FaceTime? Jawabannya, kalau yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau komunikasi yang terenkrip itu, kalau disadap direkam di tanda-tandanya mesti tidak bisa karena terenkrip. Tapi kalau dilakukan penyadapan dengan menggunakan tools tertentu, ya iPhone saja itu memungkinkan. Tapi itu jadi bisa ya, kalau kita mesti cari membuktikan si A dan cara si B harus bisa dibuktikan, ya. Baik, Ali, terakhir saya tanya. Itu kalau kita tadi bicara sources ya, noun atau unknown sources, pertama-tama yang dimaksud untuk dipastikan itu apakah harus dipastikan waktunya harus dipastikan? Kalau untuk komparasi suara tidak perlu tahu kapan waktunya diambil, direkam tidak perlu tahu, di mana diambil tidak perlu, pokoknya asal ada aja. Yang penting original. Oke. Baik, yang mulia. Ya, cukup.